السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. السلام عليكم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير. والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وبتغاء وجه الله ورضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين نصوصا لا سيدنا سيح عبد القدير جيلاني شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين لنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الموضوع عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى جميع أهل الكبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها بريها وبهرها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخنا ومشايخ وأساتذتنا خصوصا الى ارواح كي هاجر دن بنجي موتشا راني ردن كي هاجي اسم اسري كي هاجي دول مهيد انور كي هاجي محمد ايو قرات العيني انت ما ساك ما بابا سدي ابو بابا شيء لله الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina surat al-mustaqim Surat al-lazina an'amta alayhim Ghairil maghdu'i alayhim Waladzannin Amin Oke teman-teman yang dirahmati oleh Allah Alhamdulillah pada kesempatan malam ini Ya sudah malam dan sangat malam ini Tidak biasanya Daripada nggak ada kerjaannya Ya kita membaca kitab Kebetulan kitab yang saya baca ini judulnya adalah Tuntunan Salat Untuk Warga Nahdlatul Ulama Dan dalil-dalilnya Ya, tapi ini bukan khusus untuk NU NO saja Untuk yang lain juga bisa diamalkan Dan kitab ini ditulis oleh Kiai Haji Muhammad Soleh Kosim MSI Dan Afif Amrullah MEI Ya mudah-mudahan kitab yang saya bacakan ini Bermanfaat untuk saya pribadi atau teman-teman semuanya. Monggo, bagi teman-teman yang ada pertanyaan nanti bisa ditulis di kolom komentar. Nanti bisa saya jawab kalau misalkan ada waktu. Oke, di dalam kitab ini, pembahasan pertama yang dibahas adalah tentang masalah bab wudhu. Ya, jadi... di bab pertama kebetulan ini halaman dua disebutkan tentang pengertian dan ketentuan wudhu Allah berfirman dalam Al Quran surat Al Maidah ayat enam Alhamdulillahi mina syaitan rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhal الذين آمنوا Hai orang-orang yang beriman Iza kumtum ila solah apabila kalian hendak mendirikan solat. Filsilujuhakum maka basuh wajah kalian. Ya, di sini pakai kata filsilu, ya, bukan famsahu. Kalau famsahu itu mengusap, ini diperintahkan untuk membasuh. Artinya harus ada air yang mengalir. Kalau kita hanya mencuci tangan, kemudian tangan basah, kemudian diusap, maka itu tidak termasuk membasuh. Ya, hukum basuh wajah kalian aydiyakum ilal dan basuh kedua tangan kalian sampai siku. Nah nanti akan ada pembahasan bagaimana yang benar cara membasuh kedua tangan tangan sampai siku. Bagaimana kalau kita balik dari siku sampai tangan? Ada pembahasan lagi nanti yang benar itu kalau membasuh kanannya didahulukan tiga kali kanan 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 atau dibolak balik kanan kiri kanan kiri kanan kiri nah ini perlu kita ketahui ya wamsahu biruusikum dan mengusap kepala nah nanti kalau mengusap kepala ini ada pembahasan baru lagi apakah sebagian apakah harus semuanya bagaimana cara kalau misalkan harus semuanya cara mengusapnya seperti apa bagaimana kalau misalnya mengusap sebagian tapi yang diusap bukan yang di depan biasanya kan kita ubun-ubun, yang di usap belakang. Bagaimana kalau cuma satu lembar? Wah, ini permasalahan yang banyak sekali ini. <tuh> ilal Ka'bain dan membasuh dua kaki sampai mata kaki. Wa in kuntum junuban fattaharu وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءِ Jadi ayat ini yang saya bacakan dari atas tadi menjadi sumber hukum wajibnya kita itu melakukan wudhu sebelum melaksanakan sholat. Semirip apapun sholat kita, bacaannya sepanjang apapun, semirip apapun dengan Nabi, sepanjang apapun dan mirip Nabi. Kalau nggak wudhu, percuma. Mau sholat sampai seribu rokaat, dua ribu rokaat, nih nggak wudhu, percuma. Ya. Kenapa? Ya ini ya ayuhan lazina amanu ila kumtum ila solat. Apabila kalian hendak mendirikan solat, wudhu kata Allah. <coughs> dan yang perlu kita ketahui lagi, wudhu itu berasal dari kata al wadhaah yang bermakna bersih, berseri-seri, bagus dan indah. sedangkan kata al wudu secara bahasa berarti aktivitas membasuh sebagian anggota badan seperti mencuci mulut, wajah, tangan, dan sebagainya. Sedangkan menurut istilah wudu itu adalah membersihkan anggota badan tertentu. Tertentu di sini maksudnya yang sudah disebutkan dalam Al-Qur'an dan juga hadis. Wajah, tangan, kepala, kaki. Ya dengan air suci. Nah, ini juga ada syaratnya. Air yang dipakai adalah air suci, nggak sembarangan. Air mustakmal. Nanti akan ada pembahasannya. Boleh nggak kalau air mustakmal? Bagaimana dengan air najis? Bagaimana dengan air musyammas yang dipanaskan di tengah matahari? Apakah boleh? Nah, itu ada pembahasannya sendiri nanti. Dan disertai dengan niat. Jadi kalau kita nggak pakai niat ketika berwudu, meskipun gerakannya sama dengan gerakan wudu, bahkan mirip dengan gerakan yang dicontohkan oleh Nabi, kalau nggak ada niat, maka tidak dikatakan wudhu, hanya dikatakan cuci muka, cuci tangan, cuci kaki. Makanya nanti kita harus tahu, niat itu di mana ketika berwudhu. Banyak orang-orang yang nggak paham. Dan pengertian ini sebagaimana tercantum dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhazzab dan juga Al-Fiqhul Islami dan juga dalam kitab Fathul Alam. Oke, okay, untuk teman-teman yang ada pertanyaan monggo bisa ditulis pertanyaannya. Tapi kalau sudah jelas ndak usah. Oke, okay, kita lanjutkan berikutnya yang dibahas di sini adalah syarat sahnya wudhu. Ya, yeah. syarat sahnya wudhu di sini disebutkan ada enam yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah menggunakan air suci dan mensucikan. Jadi air yang digunakan air suci dan juga mensucikan istilahnya. Kalau dalam kitab fikih, kitab Fathul Qorib bagi yang sudah pernah membaca itu istilahnya adalah air mutlak. Ya karena nanti akan ada istilah air suci tapi tidak mensucikan. Nah di sini yang harus kita gunakan adalah air suci mensucikan. Contohnya apa? air hujan, air laut, air sungai, air embun, ya, air salju, ya, air sumur, nah? sumber mata air. Nah itu air suci mensucikan. Itu bisa digunakan untuk berwudhu. Yang kedua syarat sah wudhu adalah Islam. Kalau non Muslim ya tidak sah mau wudhu semirip apapun dengan Nabi, tidak sah. Yang ketiga, tamyiz. -yes. Tamyiz -yes itu belum balik, tapi mengerti dan berakal. Tahu kanan-kiri, tahu malu. Cara makan dia tahu, itu namanya tamyiz. -yes, umurnya sekitar tujuh tahunan. Kalau balik itu umurnya minimal sembilan tahun. Ya, kalau balik. Ciri-cirinya ada sendiri. Kalau laki-laki mungkin pernah mimpi basah. Kalau perempuan ya haid dan lain sebagainya itu ada pembahasannya juga terus yang keempat tidak ada sesuatu yang bisa membatalkan ketika sedang melaksanakan wudhu seperti haid ya jadi ketika kita wudhu itu tidak terjadi sesuatu yang membatalkan kalau lagi haid ya nggak disunahkan berwudhu nggak disunahkan berwudhu apalagi habis wudhu menyentuh kemaluan nah ini disebut disebutkan di sini tidak bisa batal atau dalam keadaan nifas tak bisa nggak bisa mengangkat hadas kecilnya tak bisa yang kelima adalah tidak ada penghalang antara air dengan anggota wudhu nah ini yang perlu kita perhatikan ya bagi teman-teman ketika wudhu pastikan air itu menyentuh kepada kulit kita tidak boleh ada ada penghalang sedikit pun ada stipo ada cat sehingga air tidak menyentuh ya air tidak menyentuh kepada kulit nggak sampai ke kulit gak sah. Kalau wudhunya sudah gak sah, sholatnya otomatis juga tidak sah eman. Ya. Bahkan harus tahu yang dibasuh ini sebatas apa. Seandainya di wajah kita, terus ada rambut yang panjangnya 1 km misalnya. Kira-kira rambutnya itu harus dibasuh enggak? Selama ada di batas wajah yang wajib dibasuh, maka rambut itu wajib dibasuh. Meskipun panjangnya satu meter, naik sepeda motor. Itu harus tahu ya. <tuh> terus yang keenam sudah masuk waktu khusus bagi yang selalu hadas. Jadi ada istilah itu daimul hadas, yaitu ya dikit-dikit pipis terus keluar pipis terus gitu loh. Apa ya namanya? Beser. Nah, kalau bagi yang beser nunggu azan, azan langsung wudu. Tapi kalau yang enggak punya penyakit normal kayak kita semuanya, Wudhu sekarang untuk sholat subuh ya enggak masalah. Ya, oke. Okay. Itu tentang syarat sahnya wudhu. Berikutnya adalah tentang fardh atau rukunnya wudhu. Jadi fardh atau rukunnya wudhu adalah ketentuan wajib yang harus dilakukan ketika berwudhu. Berdasarkan Al Quran surat Al Maidah yang tadi saya bacakan, ya ayat 6 dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam para ulama itu merumuskan bahwa fardhu atau rukunnya wudhu itu ada enam. Apa yang enam ini? Ini perhatikan baik-baik karena ini nanti berhubungan dengan keabsahan wudhu kita. Nek wudhu sudah nggak sah, sholat jadi otomatis tidak sah. Apa saja? Yang pertama adalah niat. Dan secara bahasa niat itu artinya bermaksud. Kehendak atau sengaja. Sedangkan menurut hukum Islam, yang dimaks dimaksud dengan niat itu adalah sengaja melakukan perbuatan bersamaan dengan melaksanakannya. Jadi istilahnya kalau dalam kitab Fathul Qorib itu, Qasdushayi' muqtarinan bifi'lihi. Menyengaja melakukan sesuatu berbarengan dengan perbuatan. Itu namanya niat. Jadi berbarengan dengan perbuatan, bukan di awalnya, atau bukan setelahnya. Kalau wudhu niatnya, kita tahu wudhu itu, ilah kumtum ila sholati fagisilu wujuhakum, diawali dengan membasuh wajah wudhu itu. Karena pekerjaan pertama ketika berwudhu adalah membasuh wajah, maka niat itu harus dibarengkan sesuai dengan definisi tadi. Jadi dibarengkan ketika kita membasuh wajah saya berwudhu menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala itu lintaskan di dalam hati jadi yang namanya niat itu tempatnya ya mahalun niat fil kolbi di dalam hati tempatnya niat Ya Ustaz, kalau misalkan yang dilafalkan nawaitul wudhu'ah, itu lafat niat. Hukumnya kalau dalam mazhab syafi'i sunnah biha sunnatun. Kalau pernah baca kitab Safinatun Najah itu disebutkan seperti itu. Melafalkan niat hukumnya sunnah. Kapan kalau melafalkan niat? Ya sebelum kita membasuh wajah. Sebelum basuh wajah, ya setelah melakukan sunnah-sunnahnya tentunya. Cuci tangan, ya kumur-kumur, kemudian masukkan air ke hidung. Baru sebelum basuh wajah, sebelum masuk ke rukunnya itu. Kita melafalkan. Nawaitul ta'ala. Baru ketika kita membasuh wajah, air mengalir di wajah kita, lintaskan dalam hati saya berwudhu menghilangkan hadas kecil karena Allah ta'ala. Itu namanya niat. Yang kedua adalah membasuh wajah. Jadi dibarengkan dengan niat ya Membasuh wajah Jadi perintahnya sudah jelas disebutkan dalam surat Al-Ma'idah itu Falsilu wujuhakum basuhlah wajah kalian Jadi batasnya wajah itu mulai dari tumbuhnya rambut sampai dagu ini Tapi tetap untuk memastikan bahwa dagu itu terbasuh di bawah dagu ini ya juga wajib dibasuh. Sampai ke telinga kanan telinga kiri itu harus basah semuanya yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku Wa ilal marofi. membasuh kedua tangan sampai siku ya jadi dianjurkan itu mulai dari tangan ke siku gini tiga kali yang kanan terlebih dahulu dua tiga ya baru yang kiri satu dua, ini bukan senam loh ya, tiga. Nah kalau ada orang yang dibalik, ya sahnya sah. Cuma orang afdol. Yang afdol adalah dari tangan ke siku. Terus yang keempat adalah mengusap kepala. Dan bas, usaplah kepala kalian. Kalau dalam mazhab syafi'i itu, sebagian kepala sudah sah mau di depan, belakang, kanan, kiri, wis sah. Tapi kalau mazhab Maliki itu harus semua kepala itu harus semuanya di usap. Kalau enggak semuanya tidak sah kalau mazhab Maliki, tapi kalau mazhab Syafi'i sebagian itu sudah sah. Oke, berikutnya yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Jadi kaki sampai mata kaki yang kanan terlebih dahulu, baru yang kiri berikutnya. <tuh> yang keenam adalah tertib. Kalau dalam mazhab syafi'i itu harus urut, tidak boleh bolak-balik, ya, tak boleh. Jadi harus berurutan mulai rukun pertama hingga ke lima. Tidak boleh dibolak-balik. Kenapa? Dasarnya adalah urutan yang difirmankan oleh Allah yang tadi di awal sudah saya bacakan. Ya itu tentang rukun-rukun wudhu. Berikutnya, di sini disebutkan tentang sunnah sunah, -sunah wudhu. Ya, mungkin ada yang terlupa, tidak mengamalkan. Ini nanti bisa diamalkan buat tambahan ilmu kita semuanya. Ya, saya juga sambil belajar ini. Yang pertama adalah terus-menerus, artinya menyelesaikan pelaksanaan wudhu sekaligus atau membasuh semua anggota wudhu sebelum kering. Maksudnya itu kalau kita sudah membasuh wajah Sebelum wajah kering langsung tangan sebelum tangan kanan kering langsung tangan kiri sebelum tangan kering langsung kepala jadi itu namanya terus menerus itu hukumnya sunnah yang kedua menghadap kiblat kalau berwudhu ya sunnah kalau berwudhu menghadap kiblat yang ketiga duduk di tempat yang tidak terkena percikan air jadi sambil duduk sunnah di tempat yang tidak kena percikan air yang keempat bersiwak sebelum wudhu siwak cara bersiwak itu pakai kayu arok ya cara bersiwak itu bukan asal gosok caranya itu yang pertama pastikan yang digosok gigi sendiri nggak boleh gigi sebelahnya yang digosok Wah, kurang ajar itu namanya Hah? harus gigi sendiri ngawur aja ya. <guluh> dan kalau bersiwak itu dengan angka 8 seperti ini diputar seperti ini di dalam enggak Nggak saya praktekkan malu saya Belum kosok gigi <tuh> Yang kelima Membasuh kedua telapak tangan sebelum Sebelum wudhu ya Cuci tangan sampai pergelangan tangan Sunnah Terus Yang keenam Membaca basmalah pada saat membasuh kedua telapak tangan Bismillahirrahmanirrahim Baca basmalah Yang ketujuh berkumur-kumur sebelum wudhu Ya Terus yang kedelapan menghirup air ke dalam hidung atau istilahnya istinsyak sebelum berwudu. Ya, caranya ada dua. Berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung itu ada dua cara. Cara pertama dipisah. Kumur-kumur tiga kali, masukkan ke hidung tiga kali. Cara yang kedua langsung jadi satu. Air masukkan ke mulut sekaligus ke hidung sebanyak tiga kali. Itu cara yang kedua. Terus yang kesembilan memulai membasuh muka dari bagian atas. jangan samping, meskipun sah. Ini kan sunnah. Jadi dari atas, ya. Terus yang ke sepuluh memulai membasuh tangan dari jari dan diteruskan ke siku-siku. Ya. Dari jari ke siku, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Terus yang ke sebelas membasuh kaki dari jari dan diteruskan ke mata kaki. Jadi jari-jari kaki ke mata kaki jangan kebalik kadang-kadang ada yang dari betis ya yeah. yang kedua belas mendahulukan anggota yang kanan tayamun bukan tayamum tayamun mendahulukan yang kanan tangan kanan terlebih dahulu berbeda dengan telinga telinganya langsung double kenapa bisa dilakukan dua-duanya kalau tangan dua-duanya ya nggak bisa satunya menggosok soalnya ya yeah. Terus, yang ke-13 melakukan basuhan anggota wudhu tiga kali, lakukan tiga kali ya, tidak kurang juga, tidak lebih. Kalau kurang makro, kalau lebih juga makro. Yang ke-14 mengusap seluruh kepala, jadi sunnahnya adalah mengusap seluruh kepala. Tapi, kalau dalam mazhab Syafi'i, wajibnya itu cuma sebagian. Yang ke-15 memasukkan air ke sela-sela rambut yang tebal seperti jenggot, kodek, kumis ya di sela-sela ya untuk memastikan air itu nyampe. Dan yang ke-16 menggosok-gosok anggota wudhu tangan. Digosok, jangan cuma gini-gini tok. Ini sunnah. Meskipun kalau nggak digosok kalau mazhab Syafi'i sah. Yang penting harus yakin air itu sudah merata. Terus yang ke-17, menyilang-nyilang jari kedua tangan dengan cara berpanca, ngapu rancang, dan menyilang-nyilangi jari kaki kanan dengan jari tangan kiri. Jadi dikinikan. Ya. Untuk menyilang yang kanan ke kiri, kaki, eh tangan kiri ke kaki kanan. Supaya masuk ke sela-selanya itulah airnya. Yang 18 tidak meminta pertolongan orang lain dalam menuangkan air wudhu. Itu sunnah. Lakukan sendiri. <tuh> yang ke-19 tidak mengeringkan air dengan handuk kecuali ada hajat penting misalkan kedinginan biarkanlah kalau misalkan memang nggak ada hajat dalam keadaan basah itu afdol ya yang ke-20 adalah berdoa setelah wudhu doanya sudah hafal kan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni min at-tawabin wa ja'alni min al-mutatahhirin wa ja'alni min ibadika as-solihin. Kocok salah baca nanti mau baca Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah. Salah itu. Atau malah baca Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Mau makan atau ya apa sih? Berikutnya. Sekarang sudah lumayan 30 menit ini. Ya, yang terakhir kita bahas tentang makruh-makruhnya wudhu. Nanti setelah selesai makruh-makruhnya wudhu, kita akhiri. Mungkin kesempatan lain kita melanjutkan halaman berikutnya. Ya, kalau sempat ya sampai hatam. Mudah-mudahan istiqomah. Biasanya saya nggak istiqomah soalnya. <tik> <tik> makruh-makruhnya wudhu. Yang pertama adalah berlebihan menggunakan air. Gunakan air se. Cukupnya Ngocok sampai suar, suar, suar. Air satu gelas itu loh, satu aqua itu cukup untuk berwudu. Yang kedua adalah menambah basuhan lebih dari tiga kali. Basuh sampai empat kali. Mengusap sampai empat kali. Makruh, bukan malah afdol. Makruh. Eman, ya. Terus yang ketiga, melakukan basuhan kurang dari tiga kali mengusapnya atau membasuhnya satu kali sah kalau ditanya sahnya cuma makro terus yang keempat bersiwak setelah zawal setelah condong matahari atau duhur bagi orang yang berpuasa itu makro jadi tidak usah pakai siwak kalau sudah duhur ya setelah matahari condong itu tidak usah bagi orang yang berpuasa Terus, yang kelima, untuk di air yang berhenti atau tidak mengalir bagi orang yang junub itu juga hukumnya makro. Oke, sepertinya ada pertanyaan ya. Ini saya buka dulu: Afwan Ustadz, kalau kumur-kumur sama istinsak dipisah, itu bagaimana Ustadz? Kumur-kumur tiga kali baru istinsyak tiga kali atau kumur-kumur satu kali baru istinsyak satu kali Diulangi sampai tiga kali. Oh ya yeah. tentang berkumur-kumur dan istinsyak Tadi sudah saya sebutkan ada dua cara. Cara yang pertama adalah dipisah antara berkumur-kumur dan istinsyak Kita akan dianjurkan sunnahnya tiga kali. Jadi istin kumur-kumurnya tiga kali. Jadi ya, tiga kali diselesaikan kumur-kumur. Satu, dua tiga baru ke hidung satu dua tiga gitu ya atau jadi satu langsung ya tapi pastikan yang dikumur-kumuri itu mulut sendiri Duduk. mulut tetangga <gitu> oh, bahaya kalau sampai mulut tetangga apalagi yang mulutnya tajam kayak silet itu bahaya itu ya bisa dipahami Monggo, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya tutup. Cuma ada satu pertanyaan ini yang saya lihat ini. Ini pembahasan sudah sampai halaman 6 ya. Nanti kita bahas yang lain. Oh, ini. Oke, ditambah satu lagi. Jadi di halaman 7 ini disebutkan Persiapan sebelum berwuduk. Jadi ini sebelum masuk ke rukunnya wuduk, ada persiapan-persiapan. Dan hukumnya ini sunnah. Nah ini urutan-urutannya ini ditulis ternyata dalam kitab ini. Apa saja? Yang pertama, menggosok dan membersihkan tubuh dari najis dan kotoran. Jadi kalau kita mau berwuduk, pastikan badan kita ini sudah dalam keadaan suci. Kenapa? Karena kita mau melaksanakan sholat yang mana sholat itu syaratnya kita harus suci dari hadas dan najis jadi dalam keadaan suci. Yang kedua kita bersiwak bersiwak seperti yang sudah saya sebutkan caranya dengan seperti angka delapan. Yang ketiga dianjurkan untuk menghadap kiblat dan bersiap untuk duduk dalam keadaan duduk kalau memang ada tempat duduknya duduk menghadap ke arah kiblat itu persiapan kita. Jadi belum masuk waktu, belum masuk berwudhunya lah. Terus yang keempat membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan sambil mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim tiga kali, hmm, tiga kali. Baru berikutnya berkumur-kumur sebanyak tiga kali. Buang. Yang ketiga adalah menghirup air melalui hidung istinsyak sebanyak tiga kali. Ini persiapan kita sebelum masuk ke rukun yang wudhu. Jadi ini masih sunnah. Ya. Baru kita masuk ke yang rukun sekarang. Yaitu niat berbarengan dengan membasuh wajah. Jadi wajah ini dibasuh sambil digosok, disunahkan digosok. Sebanyak tiga kali, basuh sebanyak tiga kali batasnya mulai dari tembuhnya rambut sampai di bawah ini ya. Di bawah dagu ini dibasahi untuk memastikan wajah kita terbasuh. Untuk kanan sampai ke telinga. Kalau perlu ya telinganya dikenai basah ya, biar untuk memastikan. Ya, sambil menyela-nyela jenggot. Ya, kalau memang jenggotnya tebal di sela-sela begini kan dari bawah pastikan jenggot sendiri oncok jenggot sebelahnya gini ya. orang ajar itu namanya ya falsilu juhakum basuhlah wajah kalian nah ketika kita membasuh di basuhan pertama niat itu dibarengkan ya saya wudhu untuk menghilangkan hadas kecil, karena Allah Ta'ala, jadi dilakukan di basuhan pertama. Kalau langsung pakai bahasa Arab, boleh tidak? Ustadz boleh, tapi dalam hati, nawaitul dalam hati, tapi dalam hati, tapi dalam pakai Bahasa Indonesia Boleh. pakai bahasa Madura boleh, boleh Jawa boleh, bahasa Cina boleh, bahasa isyarat boleh. dan ketentuan niat itu ya sudah wis kita hafal hadisnya innamal a'malu wa innamal in manawa Jadi setiap amal itu tergantung pada niatnya dan setiap orang itu akan mendapatkan sesuai dengan yang ia niatkan. Jadi kalau madhab syafi'i, madhab maliki dan madhab hambali juga niat dalam berwudhu itu hukumnya wajib. Sebab wudhu adalah salah satu bentuk ibadah murni atau mahdoh. Dan ibadah murni tidak sah jika tanpa adanya niat. Nah, berbeda dengan mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi itu niat dalam wudhu hanya bersifat anjuran. Jadi sunnah kalau mazhab Hanafi. Kalau mazhab kita, Syafi'i, Maliki, Hambali wajib niat. ya. Tapi kalau Hanafi, sunnah saja dan wudhu tetap sah meskipun nggak ada niat katanya. Jadi sesungguhnya niat memang cukup dilakukan dalam hati, namun ulama syafi'i syafi'iyah hambali sangat menganjurkan agar melafalkan niat untuk memantapkan hati. Kalau maksud kita dianjurkan melafalkan niat. Hanya saja menurut ulama hambali pelafatan niat itu dilakukan dengan suara pelan. Itu kalau hambali. Tapi kalau kita kan nawaitul wudhu dan menurut Imam Nawawi, jika mampu memandukan niat dalam hati dengan melafalkan niat di lisan, maka hal itu lebih kuat. Adapun ulama Malikiyah berpendapat lebih utama tidak melafalkan niat. Kalau Maliki tidak usah melafalkan niat. Tapi kalau yang bermazhab syafi'i, lafalkan. Nawaitul wudhu hadithil azghari Itu yang pertama. Niat sekaligus membasuh wajah. Berarti satu dan dua ya yang ketiga adalah membasuh kedua tangan ya jangan lupa digosok-gosok sunnah itu menggosok tangan ya mulai dari jari sampai siku ya diandalkan seperti ini wa idiyakum ilal marofikih dan basuhlah kedua tangan hingga siku terus berikutnya yang keempat mengusap sebagian kepala hmm. Tapi dianjurkan, ya disunahkan untuk membasuh seluruh bagian kepala. Sunnah itu hukumnya. Caranya gimana? Kalau sebagian sah, kalau pengen sunnah seluruh kepala, caranya gimana? Jempol ini diletakkan di sini. Terus jari tengah digabung, terus jari ke belakang. Sret. Jangan pindah ini tetap ya. Sret. Tarik ke depan lagi. Satu. Ambil air lagi. Dua. Gitu. Sampai tiga kali. Baru berikutnya mengusap kedua telinga. Mengusap kedua telinga kanan, bagian luar dan dalam sebanyak tiga kali. Hukumnya sunnah. Caranya gimana? Ya, terunjuk ini. Pastikan juga telinga sendiri. Oh, cok telinga sebelah gini. <gakak> Gak boleh. Telinga. Tapi sebelum kita memutar seperti ini, telinga diputar-putar di lipatan-lipatan telinga yang dalam. Ya, baru setelah itu jempolnya diputar bagian belakang. Tidak usah dilanjutkan, habis diputer, dijilat atau dicelupin. Tidak, itu namanya Oreo. <tuh> 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 Beliau Rasulullah SAW itu mengusap kedua telinga bagian luar dan bagian dalam. Terus membasuh kedua kaki dan kewajiban untuk tertib. Membasuh kedua kaki itu tiga kali yang kanan, Ya baru tiga kali yang kiri mulai dari jari kaki sampai mata kaki. Jangan lupa di sela selai ya, jangan lupa di sela selai dan harus tertib. Wa arjulakum ilal kabain dan basullah kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Dan yang perlu kita ketahui lagi, sebagian ulama itu menyatakan tertib bukan termasuk rukun. Jadi ada kak usah tertib itu sah katanya. Artinya meskipun dibolak-balik itu loh wudhu sah. Ada ulama yang seperti itu, tapi ya nggak usah nyoba-nyoba. Kita ini kan di Indonesia mayoritas mazhab Syafi'i. Ya, tapi para ulama Nahdlatul Ulama berpegang pada pendapat yang menyatakan bahwa tertib hukumnya wajib. Ini selaras dengan pendapat ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah yang juga diterapkan oleh generasi salafus salih seperti Utsman bin Affan, Ibnu Abbas, Ali bin Abi Thalib juga generasi umat Islam setelah mereka tabi'in seperti Qatadah, Abu Saur, Abu Ubaid, Ishaq bin Rahuyah. Ya, jadi tetap tertib, pojok ngarang ya. Dan ketertiban dalam wudhu ini merupakan penerapan dari firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah. Itu kan sudah urut itu. Ya, jadi wajah, tangan, kepala dan kaki dan mencontoh cara Rasulullah ketika berwudhu, ya tertibnya seperti itu. Makanya akhirnya tertib. Wahdajal ashabu an wujub tertib fil wudu. Kalangan ulama syafi'i berhujjah atau berdalil tentang wajibnya berwudu secara berurutan atau tertib. Baru kalau itu sudah selesai semuanya, jangan lupa berdoa setelah wudu. Ya, setelah wudu selesai menghadap kiblat, kemudian angkat tangannya. Sambil mengucapkan أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين Gitu caranya. Kayaknya ada pertanyaan tadi ya. Sebentar Bentar. Afwan Ustadz izin bertanya lagi untuk hadis Abu Daud. Dan beliau membasuh kepalanya satu kali, jadi untuk membasuh kepala satu kali atau tiga kali Ustadz yang paling benar. Jadi satu kali itu sah, ya. Kan disebutkan dalam hadis bahwa Nabi mungkin membasuh satu kali, mungkin ada alasannya karena terburu-buru atau tergesa-gesa itu adalah batas minimal satu afdolnya berapa tiga afdolnya itu sunnah tiga lah terus yang mana yang benar dua-duanya benar cuma kalau mau ditanya mana yang paling afdol yang tiga ya karena disebutkan tadi dalam kesunahan kesunahan wudhu bahwa membasuh tiga kali tiga kali Assalamualaikum, kediri hadir Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ngembal hadir online Ustadz Alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah. Oke, ada pertanyaan. Monggo, jika ada pertanyaan, saya tunggu satu menit. Kalau nggak ada, ya sudah kita tutup dan kita tidur. Hmm. Di berikutnya, mungkin nanti akan kita bahas. Ya, kitab ini. Ya, kitab ini kebalik ya munculnya ya. ya tulisannya terbalik karena model HP-nya selfie. Di sini kitabnya adalah tuntunan salat untuk keluarga untuk warga ya, tuntunan salat untuk warga NU dan dalil-dalilnya. Jadi ini kita akan bahas sampai selesai. Ya, sampai halaman 175. Ya. Mudah-mudahan istiqomah Mudah-mudahan saya juga diberikan kesehatan terus. Ya. Sekarang kajian kita baru dari halaman 2 sampai halaman 16. Ya, untuk berikutnya nanti halaman 17 itu temanya insya Allah perkara yang membatalkan wudhu. Kalau sekarang cukup bagaimana cara berwudhu. Ya. Yes, mudah-mudahan bermanfaat semuanya. Saya doakan bagi yang menyimak dari awal sampai akhir mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah mudah-mudahan hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah mudah-mudahan rizkinya lancar ya jika rizkinya ada di atas langit diturunkan oleh Allah rizkinya ada di dalam bumi dikeluarkan oleh Allah rizkinya jauh didekatkan oleh Allah rizkinya sulit dimudahkan oleh Allah ya, intinya lancar rezekinya. Yang punya utang, mudah-mudahan lunas. Bagi yang sedang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya. Kalau ada keluarganya yang juga sedang sakit, diangkat juga penyakitnya. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan istiqomah. Oh, ini ada pertanyaan. Bagaimana hukum wudhu di kamar mandi, Ustadz? Wuduk di kamar mandi ya. Wuduk di kamar mandi kan kadang-kadang bercampur dengan toilet ya, WC. Sehingga kalau kita masuk kamar mandi kan kita jadi makruh membaca mas basmalah makruh ya kalau dalam kitab bidayatul hidayah itu setiap gerakan butuh membasuh tangan itu ada doanya membasuh wajah ada ada doanya nah ketika masuk toilet kita tidak bisa hanya bisa di dalam hati ya apakah sah kalau ditanya sahnya sah, ya sah tetap. Sing penting tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu tetap sah. Bahkan terkadang ada yang bertanya Ustaz bagaimana kalau saya wudhu nggak pakai baju nggak pakai celana dalam keadaan teranjang sah apa enggak? Sah selama tidak melakukan hal yang membatalkan wudhu. Yang tidak boleh itu kalau kita wudhu di tempat umum nggak pakai baju nggak pakai celana telanjang itu yang nggak boleh. <tuh -tuh -tuh. Repot kalau kayak gitu. Itu angel namanya. ya, Oke, okay, ada pertanyaan? Saya tunggu satu menit. Kalau nggak ada, kita tutup dengan doa. Sudah? Tidak ada? Ya, sudah. Kita tutup dengan doa. Ya Rabbana Tarufna. Hmm? Oh, ada yang nulis. Amin, terima kasih Ustaz atas ilmunya semoga diagendakan kajian rutinnya Ustaz. Insyaallah mudah-mudahan sehat, juga mudah-mudahan kuotanya juga sehat ya. <guluh> ongkosnya juga sehat ya, dananya juga sehat. Mudah-mudahan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa ya. Ya rabbana Kalau yang sudah biasa baca ayo diikuti. <koh> Biar lebih berkah. يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وأننا أسرفنا على أن الله أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والال والاخوان وسائر الخلان وكل ذي محبه او جيره او سحبه والمسلمين اجمع امنا ربي اسماء فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بدلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سون صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كده تتبع دعاء قفرة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته